Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya, Keluarga Mercy 42. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hari ini saya berkebun ya teman-teman. Di situ saya sedang menggemburkan tanah untuk tanaman jahe merah saya, sekaligus membersihkan rumput dan menanam pohon pepaya Jepang yang sebelumnya sudah saya taruh di polybag supaya berakar terlebih dahulu. Saya punya banyak ya pohon pepaya Jepang yang sebelumnya sudah saya taruh di polybag supaya berakar. Nah, di sini saya bersihkan rumput-rumput yang ada di samping pagar karena pohon pepaya Jepangnya mau saya tanami di samping-samping pagar. Saya jejer semuanya di situ. Selain pepaya Jepang yang saya tanam di samping pagar, juga ada pohon cabe yang saya tanam juga sejajaran sama pohon pepaya Jepangnya. Halaman belakang rumah saya tidak terlalu luas ya teman-teman, dan itu berbatasan langsung sama kebun orang. Itu pagarnya yang berbatasan sama halaman rumah saya, halaman belakang rumah saya. Sambil saya menanam pohon pepaya Jepang dan cabe, saya juga sekalian membersihkan rumput-rumput yang menjalar di pagar kebun saya. Setelah itu saya lanjut bikin tempat rambatan buat gambas atau oyong yang sebelumnya sudah saya semai dan sekarang usianya itu sudah sekitar 2 minggu. Sudah waktunya oyong tersebut untuk merambat, tapi saya baru sempat untuk bikin rambatannya ya teman-teman. Ini rambatannya saya buat sendiri. Ya, rambatan gambasnya saya buat sendiri karena pas suami lagi kerja ya teman-teman. Jadi sambil menunggu suami pulang kerja, apa yang bisa saya buat ya saya buat sendiri. Nanti kalau suami sudah pulang baru dibantu buat bikin rambatannya. Jadi ini saya buat rambatannya ya teman-teman, buat tanaman oyong itu. Kebun saya ini benar-benar di belakang rumah ya teman-teman. Jadi pas buka pintu dapur, keluar pintu dapur itu langsung ke kebun belakang rumah. Ini penampakannya. Masih kekurangan bahan, nungguin pas suami pulang. Selanjutnya tempat bikin rambatan itu bekas tanaman kunyit ya. Jadi ya sambil gali-gali buat rambatan itu kita panen kunyit juga. Lalu ini tanaman cabe dan pepaya Jepang yang dijejer di pagar kebun. Hasilnya seperti ini. Ini sudah saya akarin ya sebelumnya, saya taruh di polybag. Selain pepaya Jepang sama cabe, saya juga punya jahe merah. Dan ini penampakan tanaman gambas yang disemai usia 2 minggu lebih ya, yang saya tumpang sarikan dengan tanaman bawang merah. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya, Keluarga Mercy 42.